Suatu hari, Ibu Retno memarahi ketiga anaknya. Setelah dimarahi, anak pertama langsung nangis dan lari. Anak kedua malah tertawa terbahak-bahak sambil lari. Sedangkan anak ketiga tanpa ekspresi, kemudian lari. Bu Retno jadi bingung. Mana anak Bu Retno yang lebay? Hari. Kok hari? Apa? Bapak jangan jebak saya sudah pengalaman di sini, Pak. Suatu hari, hari. Saya itu bukan menjebak. Anda aja yang mikirnya ruwet sendiri. Salah. Tiga. Kalau gitu. Yang ketiga, yang diam tanpa ekspresi kemudian lari. Iya. Dia diam aja terus nangis. Iya, Pak. Mohon maaf. Aduh. Salah. Berarti jawabannya mana, Cak? Mana anak Bu Retno yang lebay? Tidak ada. Kok gak ada? Kan semua sudah lari. Ya kalau tuh anak udah pulang kampung, Pak, udah keluar kota, masih tetap dianggap anak, pokoknya abang di anaknya. Nanti kamu di rumah, kamu dianggap anak gak sama orang tua bapak? Saya tanya bapak! Bapak sih!